Multiple Experience by Dreamers.id. K-Pop Vaganza Festival 2019. Harmony in Community presents presented by. Kalau gitu kita langsung aja kita panggil untuk peserta selanjutnya. Give applause for Adzi. Give applause once again for Alze! Powerful sekali! Oke, kalau gitu langsung ke komentar Dewan Juri. Gimana untuk Alze ini? Halo, Alze. Alze kayak... Alze, kayak nama orang ya. Alze, boleh tahu gak latihannya? Dari kapan? Persiapin ini tuh berapa lama? Persiapinnya udah berapa lama? Kalau
kalau untuk gala-galanya sendiri kita juga baru sekitar 3 kali latihan. Untuk dance break-nya baru malam. Ah iya gitu. Ini sih bagus, kalian tuh kompak ya. Kompak, ekspresinya juga udah dapat gitu setup lifting-nya. Cuman tadi yang perpindahan ke dance break, kenapa sih gak cari yang koreonya yang lebih, yang sama kalau gak lebih cepat. Jangan down, jangan jatuh. Jadi tuh jadi kayak, kan gerakan easy tuh cepet ya, kayak maksudnya gak cepet banget sih, jadi kayak adalah tiap ketukannya. Cuma temponya kayak, gitu. Itu pas yang ke dance break tuh lambat jadinya. Jadi kayak gimana ya, turun aja gitu kan. Terus dari dance break ke yang lambung lagi lagunya, maksa gitu. Jadi kalau misalnya cari konsep itu yang senada atau enggak yang dan koreonya lebih dari si Korea si ininya kalau bisa gitu kan. Jadi biar makin belakang itu makin naik bukan makin turun gitu. Kalau dari aku sih itu aja ya, udah bagus si kostumnya juga udah keijit-ijian gitu kan. Terus ya web-singnya juga udah mantep. Ya itu aja sih, nitipnya konsep aja ya. Gitu. Oke, okay, makasih. Terima kasih. Boleh, Kak Kiko gimana nih komennya? Apa ya yang harus ditambahin, paling dari aku sih sedikit aja kayak detail-detail yang kecil itu diperhatiin lagi biar lebih maksimal lagi. Sama ya tadi sih konsep yang dance break-nya itu lebih di ya lebih dibikin sama kalian, diulik lagi lah biar lebih enak lagi gitu buat kedepannya, buat mungkin kalau misalnya masuk final nih persiapin lagi aja yang lebih wow gitu, biar kita juga udah masang ekspektasi nih hari ini kayak gini, mungkin kalau lolos bakal lebih dari ini gitu kan, kayak gitu aja sih. Okay. Buat overall aku suka kostumnya, performance-nya. Beginda. Oke, okay, kalau kayak gitu. Terima kasih untuk Kiko dan juga Cibo, dan semoga Alzi masuk ke final ya. Soalnya keren banget, beneran detail banget ya. Yuna rambutnya merah. Ponytail. Mau nanya, ini kamu warnain rambutnya berapa lama? Enggak, ini kan kutek ya diwarnain atau enggak. Beda. Rambut. Tapi kalian sebenarnya nih udah sering banget ya bawain lagu gerben-gerben lain ya. Kenapa akhirnya milih Itzy nih sekarang? Betul. Karena Itzy jadi enteng. Oh beda. Karena kepengen nyoba aja yang lebih, yang ganti gitu, ganti konsep. Kan ganti. Biasanya kita kan nge-cover yang lain kan yang gemes-gemes gitu. Gemes-gemes. Kan. Karena mau yang agak fierce gitu. Oh fierce gitu ya. Oke. Ya, tapi emang sih Itzy gitu sih ya konsepnya ya. Powerful banget ya. Fierce tapi masih cute, masih cute, gimana gitu. Kayak crush gitu. Aku gitu tidak ya. Tega gitu. Seperti gitu. Itu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Alzi. Semoga sukses dan semoga bisa sampai ke final. Kita ketemu lagi di final. Oke, tepuk tangan untuk Alzi. Itzy Alzi.